Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Sinyal komika Marcel Widianto akan menikahi artis Celine Evangelista kian kencang. Bahkan baru-baru ini, Marcel Widianto dan Celine Evangelista memajang foto latar biru yang biasanya digunakan untuk buku nikah. Munculnya foto latar biru itu menuai banyak tanggapan dari publik, termasuk para artis. Marcel Widianto sendiri rupanya bukan sosok sembarangan. Kekayaannya disebut-sebut tak kalah dari Stephen William. Marcel kini memang kerap wira-wiri di acara TV. Lewat kanal YouTube milik Nikita Mirzani, Marcel Widianto beberkan tarifnya tampil off air di TV. Kabarnya dia mampu meraup penghasilan 7 juta per sekali tampil, bahkan kini mulai lebih. Marcel juga mengaku bisa mendapatkan 28 juta sekali manggung untuk stand up comedy. Selain itu, Marcel juga didapuk menjadi brand ambassador produk MS Glow for Men. Bahkan wajah Marcel sudah terpampang di billboard Paris. Diketahui di Indonesia sendiri, brand ambassador dibayar antara 10 juta hingga miliaran rupiah. Kemudian Marcel juga mencoba peruntungannya di dunia YouTube hingga kerap banjir endorse dari Instagram. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!